ada menteri peringatan nasional pada ketika itu juga turut sama ingin bukan bukan kata nak mengacau undi, tapi sebenarnya dia ni nak nak tempat. Sebab dia tak ada tempat masa pertandingan PRU yang ke-15, semua calon-calon gerakan yang bertanding di parlimen semua kalah dan banyaknya hilang deposit. So kononnya dengan dia bertanding sebagai calon di bulan lepas dan sebagai status presiden, dia nak konon nak selamatkan parti lah. Yelah, baru-baru ni menang tanpa bertanding jawatan presiden gerakan. Tapi sebenarnya gerakan ni dah memang sepatutnya tak ada dah dalam muka bumi ni. Dia dah consider habis lah. Kalau dia tak menempel dengan Perikatan Nasional ni, orang pun dah lupa lah gerakan ni. Siapa gerakan ni pun kita tak tahu kan. So kali ni kita minta pengundi-pengundi mengajar parti gerakan ni supaya dia hilang daripada muka bumi ni lah. So bagi saya, pengkhianatan dia pernah buat kepada Perikatan Nasional ini juga adalah hukum karma kepada dia orang yang mengkhianati Barisan Nasional selama ni, yang kita UMNO especially yang banyak bantu beliau bertanding di kawasan-kawasan gerakan yang sebelum ini yang tak ada jentera, kita yang mengorbankan banyak dan juga memperjuangkan calon-calon gerakan ni daripada segi keringat, daripada segi wang ringgit, daripada segi tenaga, daripada segi idea, tapi dia tak pernah nak menghargai. Dan apabila kita kalah dalam PRU yang ke 14, dia lari tinggalkan kita. Kononnya kitalah parti yang tak bersih, sebenarnya dia yang ada masalah. Dan untuk pengetahuan, banyak pun ahli-ahli gerakan yang dah tak percaya dengan kepimpinan Domini Lau ni. Dan ada rakan-rakan daripada gerakan yang pernah berjumpa dengan saya, dia kata selagi gerakan ni dipimpin oleh Domini Lau, dia akan ada masalah besar, defisit kepercayaan kepada beliau sebagai pemimpin di peringkat nasional untuk parti gerakan.